Acara ini disponsori oleh Waktunya Makan, Waktunya Sarimi. Apa lu? Enggak, gua nyambut gawe wae lu. Iki apa? Iki gawe dolanan cah cilik sing saka pring. Dolanan cah cilik? Heeh, iki meh gawe tulup tak ngunulup kowe. Emang aku kaya wong tuwa nek ngomong. Lah ngopo? Kaya ketek tulup. Lah iya iki lho, Ter, aku iki pengen mengingat masa laluku nganggo pring-pring ning dolananku. Apa? 2018 saiki wayahe dolanane gadget. Lho, gadget iki ya ora apa-apa ning jangan melupakan mainan tradisional karena di situ banyak sekali makna-makna filosofis di dalamnya, Ter. Iya, ada kekompakan menghormati orang tua, saling menyayangi ngono kuwi enak. Makanya aku nek dolanan gadget kok marahi egois. Lha apa? Ora pengen diganggu wong liya. Lah iya, makanya kowe dadi egois dengan lingkunganmu sendiri, duniamu sendiri. Oh, bener nih. Nah, meneng tak tulup sih. Oh iya. Ya aku ditekoni kuwi dolanan apa to? Aku duwe kuwi. Apa? Mobil dong aku ngono. Lho, kok iso mobil apa? Mobil legend aku ya. Lah iya. Wis aja ngono kuwi. Dolanan iso mangkane. Ini kan ada di sekitar kita. Ini pring-pring ini nanti bisa kita manfaatkan untuk dolanan. Wong zaman dhisik orang ngelok-ngelok simpel banget. Oh iya. Ternyata pring ini yo iso dienggo nyenengke hati ya. Bener banget. Ini aku mau ning kene golek pring iki angel banget. Nganti aku keluwen iki jane iki. Oh iya, nganti aku keluwen tadi mendingan awake mangan sik wae. Sepuri sate ati di rumah. Ya. Ada Sarimi mie goreng rasa ikan teri pedas. Ini adalah produk terbaru dari Sarimi ya, yang siap untuk Anda nikmati dan tentunya menggugah selera. Bener banget. Bikin ngumpul juga makin seru juga. Betul. Ya Deraya. Yang cocok untuk semuanya. Wah. Kita akan coba dulu untuk yang pertama. Saya ingin yang ini isi satu, Dera. Oh, lah isi satu. Oh, oh, isi satu sih. Oh, isi satu tuh ada. Isi satu ndi? Ini isi satunya. Tuh, ada terinya juga, ada toppingnya juga, Dera. Kowe kan wis kulino. Oh, sik to. Oh, siji-siji sik to ya. Isi satu. Isi satu iki, Dera. Isi satu lho. Isi satu wis semene bisa. Kumpul dengan topping krim. Toppingnya. Kowe piye kowe? Aku tak aku lho. Oh, kowe isi satu kowe. Oke, pemirsa, Dera ingin mencoba yang isi satu. Kemudian dia akan mencoba bagaimana akan merasakannya. Ki piye Dera kira-kira, Dera? Topping kriuk ya, Bie? Topping kriuk ya mantep. Pokoknya rasa pedasnya mantap, kriuk pedasnya. Terus terinnya, Bie? Terinnya? Baru rasa terinnya mantap, kriuk pedasnya. Oh, terus Bie? Gue ngantik lola lali dah, Yun. Rasa kriuk pedasnya. Lah, iya. Enak banget, Lik. Terinnya, Bie? Terinnya? Terinnya ketok banget. Terinnya nanti kayak ketok ngelangi-langi nih. Ganda nih. Ini sih ngisi satu, Lik. Iya, gue membuat kita tergoda, pokoknya. Isi satu. Kalau saya berarti kan isi dua. Isi satu mau pangan tau, isi satu. Isi dua. Belum pernah melihat ini isi dua. One, two, three. Ya, one, two, three. Ini yang isi dua, Tira. Ini ya podo. Kowe kan aku karo awan dadi asisten wis suwe. Kowe ora mesake nek sing isi siji tak pangan terus isi loro mbok pangan. Oh ngono berarti. Berarti aku ora ngrasake sing isi dua ngono. Oh berarti kowe adil saling berbagi. Oh, oh isi loro aku wae. Berarti iki nek aku sisa ngono karepe terus aku nonton kowe mangan ngono. Ora iki isi loro iki tak cobane sik. Oh cobane sik. Sebagai asisten aku kudu memastikan. Oh memastikan. Rasane iki enak kurang. Nek ngono kuwi mbok pangan. Ngono. Pokoke sing sari misi dua iki lek. Pora satrinya mantap kriuk pedasnya. Weh. Podho kaya isi satu. Isi satu podho ya. Podho enak. Bar kuwi kok intine terakhir ra sisa-sisa aku ngono to. Ora. Wong sisane aku sing nampa. Anu lek. Ha piye? Iki cocok banget dah. Terus iki ngene, iki tak gone sik ya ta. Wah, mangane kapan? Aku terno ning nggon sing kuwi. Apa? Jadi mungkin gawe-gawe dolanan gitu. Oh, gak dolanan. Oh. Ya wes, ya. Oke, jadi pemirsa sediakan terus hari ini isi satu maupun isi dua untuk yang mie goreng rasa ikan teri pedas. Mie cocok sekali disediakan kapanpun dimanapun. Pokoknya apa rasa terinya? Mantap kriuk pedasnya.
kelakuan si kucing karong. Ulang ulang lagi nih. Sore ini paling enak nyuling karo ngopen ingon-ingon. Rong karo ngurip ning desa. Empenak ngene iki. Apa-apa wis semepar. Gudang ya gudangan wis ana. Beras nandur pari malah tukule seketeki. Sopo-opo cemepak dadi anggere sore-sore ini kare leyeh-leyeh. Ning pinggir omah karo nyuling penak. Ora ndek pikiran apa-apa. Wong desa ya penak, ora ndek beban apa-apa. Ngono terus ngerti-ngerti yo nek suling nek sing ra ketok teko no biasa penampakan-penampakan teko aku asisten bonggi gundul mringis teko apa-apa kowe iki kok kowe ganggu wong lagi ngenggar-nggar sarira lho kowe lagi enak-enakan lho aku lagi main game lho berisik aduh kowe apa suarane lho kowe anu to mobil legend kuwi to wah di sing isine lho isine oh, lalu aku mobil legen lagi-lagi ngono kuwi. Lah iya wis ini apa kuwi? Kelas of Clan. Kelas of Clan. Wis mau no point blank kuwi lho. Wah. Blank aku rasa mikir iki. Saiki to dir jamane iki kudu kembali ke mainan tradisional. Di mana di situ banyak makna filosofinya. Iki main gadget ya. Kekinian lho Le. Gadget kekinian apa? Lah kok kadang kuwi lali legen lali wayah, lali petong ya to nganti kowe iki lali lho kowe iki piye? Lagu. Lali wayah, lali petong. Makanya kita harus kembali ke mainan tradisional. Ini kita harus juga melestarikan dan bisa memainkannya. Oh, no. Jenenge lah seruling bambu. Kenapa dinamakan seruling? Karena ada lubangnya. Dan yang lubangnya akeh dikira pralon. Iya. Udi semprot metune banyu. Prone nek penyulingan ngono kae kan ya nek iya. Sulinge. Ini sulinge. Nah, iki sing kiwamu iki lek sing. Lah iki ngono anyar. Iki jenenge Little Pony. Oh, iki jenenge Little Pony ngene iki kuda poni ku anyar niki. Mulih mripate riben lho iki. Wah, iki anyar tir lagi impor iki Australia. Poni iki jenenge ngerti poni sapa? Poni sapa? Poni rah wong wedok. Iya. Iya le. Wah, aku wis ora tertarik aku. Lho iya, gadget iki kandhane ka gadget, handphone iki kadang iso ngetok yen cedhak, nyedhake sing adoh. Kuwi. Zaman iklan kae. Zaman iklan kuwi makane kita harus bijak sekarang. Kuwi ngusus sosial media niku kudu bijak nek ngene iki kena melestarikan. Iki pangane opo le? Eh? Mangane opo? Wah, gampang wingi yo pizza karo burger ngono ora apa-apa. Kok malah larang. Nek ora yo kae gandos karo gorengan kuwi gelem. Gampang iki penak-penakne. Oh, enggak ini ya alon-alon. Niki oyot tok dir iki. Lah iya. Iki saka oyot pring iwan. Iki. Iya. Mosok iso gawe. Iki segala macam iso dari bambu semuanya. Nganggo kaos kaki. Lho iya. Lho iki di plastik. Soale nek ngidak blethok iki jijik. Ngono. Jadi dhek ra gelem ngidak sing becek, ngono ki ra gelem. Lah iya. Mong iki bangsawan. Bangsawan? Bangsane tangiawan. Alah, malah nguyu. Iki kok apik men to, Lek? Lho apik. Diajari, Lek. Ajari wingko tiba mules. Maksude carane suling, carane ngene iki lho. Oh, ngono kuwi. Bambu-bambu ngene iki lho. Sopo saiki tak suling kuwi dadi ula kira-kira kowe pas urute. Nek aku pas dadi ula kok berano wingko pas ra apa ajari ya. Ulane ula apa ta? Ula cilik no. Apa ula apa? Lare angon. Wis mbangne dolanan gadget mau dolanan mobil legen. Betul. Engko awakmu kenek legen kabeh, Mas. Menarik iki, Lek. Nah, soale apa? Lah nek aku ning nggon gadget ngono kuwi kaya ora kenal karo kiwa tengen no, Lek. Itu bisa dikatakan engko anu kecanduan. Nah. Dadi kuwi arep lali ngono kuwi angel banget. Hari-harimu hanya diisi oleh gadget. Betul, ora wayahan. Ora wayahan. Anda kudu pengen buka HP. Bener. Ora pengen buka Lian. Den to buka lawang. Nah, makanya sekarang kita harus kembali ke mainan tradisional. Di mana mainan tradisional itu banyak ajaran dan makna filosofisnya. Yo, setuju Lek. Aku melu kowe, Lek. Yo, melu kowe sajak ning daerah nanti Mas? Duh, Watu Kelir. Watu Kelir.
Watu nih. Ngidul lagi. Wah, ora jenis ta lungguh iki, iku jenenge watu. Watu itu batu clear itu berwarna. Oh iya. Jadi batune warna-warna. Oh. Iki opena-penan penak men. Ngepenak banget. Wis yo, tiga warna wae. Oh, iya nggone masih. Pemirsa kali ini kita akan menuju ke watu clear. Kita akan melihat kerajinan ataupun mainan-mainan dari bambu. Akan flashback kembali, mengingatkan kembali mainan di waktu kecil. Kalau teman-teman sudah melihat ini dan mainan bambu, nandak kayak kue uwes tuwo. Kita akan kembali lagi di mantra. Lek mantra nanti lah. Gagaso. Acara ini disponsori oleh Baru Sarimi Rasa Teri Pedas.